Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, abu-abu, gore-gore, tungku-tungku, hadirin yang dirahmati oleh Allah, insyaAllah nibak malam yang berbahagianya sirata duduk tabreh wate isya sirat-sirat tanin etikaf, mari getanyo lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, karangan daripada Imam An-Nawawi. InsyaAllah nibak malamnya getanyo katruh nibak hadis yang kelima. Ya. Hadis yang kelimangnya berbicara tentang ibtalul munkarat wal bid'ah. Hadis yang menjelaskan kepada getanyo tentang but-but yang bertentangan dengan syariat, bahwasanya but-butnya but yang salah, but batil. Dan menancit berbicara tentang but-but yang hana sumber dari agama Islam, praktek-praktek yang hana sumber dari Al-Quran, hana dari hadis. Nenek jelaskan bak getanyo malamnyo bahwasanya praktek-praktek-prakteknya salah. Nah, adapun hadis yang kelimangnya diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah ummil mukminin. Aisyah rumah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Status goknya ummul mukminin, mak getanyo. Mak bagi getanyo umat umat Islam. Jadi sangkira Aisyah mantang udip uronyo, tanyo hanya temenikah. Karena mak tuh, yang dalam halnya. Kemudian menancit dalam hal, sebagaimana kita hormati urung syi gitanyo, menankeh kita hormati Sayyidah Aisyah, ummil mu'mini. Artinya menyana urung-urung, yang lepah-lepah haba, bagi pegah haba tentang Sayyidah Aisyah, maka wajar menyebengih gitanya. Karena posisi Aisyah adalah ummul mukmini, mak gitanya. Nah. Rasulullah menikah dengan Aisyah ketika Aisyah menteng umu 6 tahun. Nah, Rasulullah menikah dengan Aisyah wate Aisyah manteng umu 6 tahun. Di sinan menikah oleh ayahanda beliau yaitu Abu Bakar ketika umur 6 tahun. Nah. Tapi hana langsung geber malam. Nah. Gemenikah wate Sayyidah Aisyah berumur 6 tahun, akan tetapi baru bermalam dengan Aisyah ketika Aisyah umu sikurung tahun. Umu sikurung tahun. Tetap beda sikurung tahun orang Arab dengan sikurung tahun orang kan Arab. Orang Arab SD gelah sayang kagadis.
Jadi memang beda daerah, beda pertumbuhan anu mieun. Urang Arab bagah raya. Takalen bahkan urang Eropa menancit, takalen pemain bola wapluh tuan. Tapi ke kana anu peut boh tapo. Dah mo silap pamlah tuan, wapluh tuan. Tapi ke ka tuha ji ngena. Ya, menang. Jadi ubud Sayyidah Aisyah ketika sekurung teh hana ubud ka gadis. Karena Sayyidah Aisyah urang Arab. Sayyidah Aisyah nebegah kanat min a'lamin nisa. Urinang paling malim liatih muka bumonyo adalah Sayyidah Aisyah. Wa afqahuhunna, dan urang yang paling faqih, urang inang yang paling mufum tentang hukum Islam adalah Sayyidah Aisyah. Wajar karena Sayyidah Aisyah getengai sabuh rumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na siribe 210 buah hadis yang truh bak getanya uronyo melalui perantara Sayyidah Aisyah. Nah, biasa sidro sahabatnya saboh jid menjadi perantara hadisnya. Nah, saboh hadis cuma agaknya yang dengar. Nyan kajid yang sebagai kebanggaan paling raya bagi sidro sahabat. Apalagi nyo siribe 210 buah hadis nyan mandum berasal dari Sayyidah Aisyah. Maka dumna raya hutang budi kita ya bagi Sayyidah Aisyah. Nah, melalui geknyan lah serbe 210 buah hadis yang terus bagi kita ya uronyonyo adalah melalui Sayyidah Aisyah. Dan rata-rata nyan hadis berhubungan tentang hal-hal yang hana dikalan digop dalam rumah Rasulullah. Nah, tentang hal ihwal berumah tangga. Karena ya cuma Sayyidah Aisyah dan istri-istri Rasulullah yang lain yang nagekalan perkara puna kejadian di dalam rumah. Nah, nyankeh yang menjadi perawi hadis gitanya niba urang. Yaitu Sayyidah Aisyah yang digelar dengan Ummul Mukminin. Nah, kita kembali kepada hadis. Diriwayatkan oleh Imam Nawawi an ummil mukminin, dari ummul mukminin, so ummul mukminin kali tebegah mano Aisyah, beliau adalah ummu Abdillah, kunyah gaknyan ummu Abdillah. So teman ummu Abdillah nyan yang keh yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi menyatakan segagatakan so rumah Nabi be Aisyah tadi. Sayyidah Aisyah. Nah, itu mukurun tuha hanada kenan to nya. Urun tuha. Anang honja. Rumah lenja ba rumah si Mutia. Mutianya 6 tahun kah? Karena wajar. Oh, nek Mutia atau pocut Mutia menan lah. Jadi menyatanya tersebut nan sahabat yang be tua-tua. Sayyidah Aisyah. Tetamah lembah ujung radhiyallahu anha sebagai doa kita ya bagi orangnya. Nah, karenanya yang membedakan antara para ilmuwan Islam dengan ilmuwan Barat. Jadi ilmuwan Barat ketika mempelajari ilmu adabnya gepinah samping. Karena menurut urungnya menyetat apudun adat menyetat tapi timang adab, maka ilmu hana tersampaikan. Tapi tanya Islam han, tanya orang Islam adalah orang yang santun, agama akhlakul karimah, pendidikan, ilmu pengetahuan disampaikan berbarengan dengan akhlak. Maka ketika tersebut masjid ini pendapat Imam Syafi'i, tanya tabuh imam. Tapi minyak orang Barat hanjut minyak imam minan. Jadi ini pendapat Syafi'i, si Syafi'i.
pakan karena itu mia imam mia takun imam yang berarti tanya ke hana takalan pu yang gukun ligaknya tapi kalau lebih fokus buat da pemulia agoknya dah ke hana yang hana hubungannya ditanya mu rumah mu ke abu dah ya abu dah ayah hana tahinan ke masa terus imam syafi'i syafi'i dah nah ada cocok ya nah jadi menan salah satu perbedaan antara tradisi belajar di barat dengan tradisi ditanya anak-anak Islam belajar Islam. Jadi itu ilmu hana dipisahkan dari akhlak. Benar. Bahkan munya dalam kitab menulis Syafi'i. Wa qala Syafi'i, tapi hote ta baca hanya takun wa qala Syafi'i, takun wa qala al-Imam Syafi'i. Tatamah gedro baca. Nah, tadi untuk tak mulia Imam Syafi'i. Nah. Pun pegah li Sayyidah Aisyah qalat Sayyidah Aisyah mengatakan qala Rasulullah nekun li Sayyidah Aisyah ni ba sabahura Rasulullah berkata tanya yang jik ke dalil kan perkataan Sayyidah Aisyah dalil bagi tanya adalah perkataan Rasulullah nyo yaukenyo pegekan li Rasulullah man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha soso manteng yang dipegat sesuatu yang baru ditamah yang baru fi amrina hadha dalam agamanya hanalah agama tapi gejak yang getamah ma laisa minhu bedahai yang getamahnya nyankan dalam hanalah Islam guyu ya tapi tengok tatamah fahuwa raddun nyan perbuatannya tertolak batu hana geterima dan perbuatannya haram nah rawahul bukhari wa muslim nyo hadisnya hadis sahih diriwayatkan di bukhari wa muslim nah, jadi mana kira-kira hana setuju po imam bukhari wa muslim ni ada hana urusan ni udah baca lah mana imam muslim hadis yang sama tapi diriwayatkan dengan redaksi yang berbeda, dengan bahasa yang agak berbeda. Man amila amalan, barang siapa melakukan satu perbuatan. Laisa alaihi amruna, yang hana kamu perintahkan. Hana dalil dalam syariat, fahuwa raddun. Makanya tertolak. Artinya, perbuatan yang haram, menambahkan sesuatu yang hana dalam agama haram dan buatnya hangga terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan ke hadis yang kelima. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo memang sekilas hadisnya hadis panas. Hadis panas betul. Tetapi hanapu ya. Nyo cik hadis Rasulullah. Yang perlu kita tanya tu adalah kiban cara tak pahami hadisnya. Artinya baik gara-gara ya, hana tak baca sama sekali. Nyo hadis dalam Arba'in An-Nawawi. Tengah kita baca, kita dengar pengertian, itu bak ujung tacok kesimpulan. Kira-kira na masalah hadisnya apa? Apa hana masalah? Nampakah oleh pengarang kitab di sini? Di awal tanya nah hadis innamal a'malu bin niat. Hadis innamal a'malu bin niat nyen berbicara tentang batin. Artinya mengatur batin getanyo. Perbuatan yang getanyo lakukan. Gekalan ba niat innamal a'mal bin niat. Tadang ta semayang. Niatkan semayang. Akan tetapi tanyo tengah hilir tiga. Lihat kau tadang lansar dan semayang. Allahu Akbar. Hana tani tepunya. Walaupun bentuk dari luarnya sembahyang, tapi dasarnya kan sembahyang. Tadu dalam semujid. Menyatani itikaf bernilai ibadah. Hana tani itikaf, maka hana merupakan nilai ibadah. Akan tetapi yang istirahat biasa, ada. Baik. Jadi, mandum perbuatan dalam agama secara batin ditentukan oleh
niat. Nah, secara zahir untuk menentukan perbuatannya sah hanasah nyanyo hadisnya. Pakiban perbuatan yang kita nyo lakukannya nyopo sesuai dengan syariah atau hana sesuai syariah nyo jawaban di hadisnya. Pun pegahli hadisnya menya selama naga perintahkan oleh syariat maka boleh. Selama hana perintahkan oleh syariat maka tidak boleh. Seolah-olah hadisnya gepegah kita nyopan. Bahwa saja agamanya nyo bilit tiba. Itu yang tak ikuti mantang pun yang gepegah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Biu semahyang, semahyang. Padingga, limangga. Hanjut tatamah, namga. Hanagiyu. Puasa, Ramadan. Jut hanta puasa, Syawal. Tapi nah boleh hanjut. Oh, yang puasa giyu puasa Ramadan kan karena Ramadannya musim suum. Jadi guna tes nanyo, ik tak puasa puhan. Rupa jih, tonyan suum kan bulan Ramadan, bulan Syawal. Tapi nah Syawal jid, hanjir. Karena Allah giyu puasa Ramadan. Nah. Jadi agama yang kita nyo lakukan nyo, nyo mandum itanyo hana tasmiki di sini. Akan tetapi tak ikuti mentak. Puyang yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasul, Rasul disampaikan kepada getanyo, yang kenyang tak lakukan. Hana, tak pakai akai getanyo di sana untuk tak tamah-tamah di dalam. Nah, nyokah yang disampaikan oleh hadisnya bahwa sajih, agamanya bilit tiba, bukan ibtida. Artinya, menyahana dalil dalam syariat, hanjut bagi getanyo tiba-tiba tak pegat ibadah baru. Oh siblah bengah, tak pegat semayang. Oh semayang, semayang qab, semayang posiblah tak pegat. Hanjut, hanjut. Karena keagama nanyo, agama, agama aku, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang urusan hamba, jalankan. Nah, nyankah yang disampaikan oleh hadisnya. Nyo penting hadisnya, cukup berat penting. Karena lagi pernah tersampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Nah, dalam tubuh manusianya potensi hawajik ke Tuhan. Nah potensi lagi potensi Fir'aun. Nah, potensi tanya tiga ke hawajik ke Tuhan. Akhirnya kibang. Akhirnya tak pegatlah syariat-syariat yang hanagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi ketika diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kan hanya disampaikan hukum, kan disampaikan peraturan. Akan tetapi, gejaga hukumnya bekna yang tamah. Dan bek yang napa, pekurung. Dalam Islam sama, antara tak pekurung hukum dengan tak tamah sama dosa. Sama-sama menambahkan sesuatu yang hana diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari sini, getanyo kesimpulan yang pertama gecok oleh ulama bahwa saja kemenangan di akhiratnya akan getanyo peroleh dengan mengikuti petunjuk Allah mentah. Tanyo be tak pegak-pegak yang kan-kan, yang nyonya mentah. Yang semayang yang tadi betepe mentah, be semayang-semayang hantum tadi dengar bagok kana tanyo semayang. Bu ibadah yang hantum tadi dengar kana apa? Yang tanyo yang biasa-biasa mentah. Oh, mesti tiga tahap ibadah, tahajud malam. Jelas hadisnya. Kenapa? Empat ibadah yang lebih hek daripada. Oleh untukku perlu ibadah yang lebih kamaknya. Tahajud entah. So, tahajud setengah malam. Hampir bengah haji. Oleh untukku perlu ibadah yang lebih kalem puasa. Tiro je puasa. Atau siro-siro dia. Hana istilah, oleh untukunya sengaja lompaga ibadahnya. Karena yang kananya, hana yang menyum bak badan dulu. Jadi tanya umi perle bahagia di akhirat nepegah tak ikut mentang pu yang ka gutuliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nyo hadisnyo dikuatkan oleh Al-Qur'an karena Rasulullah ketika menyampaikannya man mandum wahyu otomatis menyanyan wahyu berarti sesuai dengan pu yang na dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an disampaikan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apabila kamu mencintai Allah, ikuti saya.
ikuti Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Dengan ikut lon maka drone akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ati be ikuti urun lain. Nah, sapa perbuatan jut puhan. Hanjut tak pakai dalil selain dalil dari Rasulullah. Harus dalil dari Rasulullah atau dari Al-Qur'an. Menyatakan perleh kemenangan di dunia akhir. Kemudian Rasulullah menyampaikan wa anna hadza sirati mustaqiman. Nyo yang kajelasnyo ibadah yang kita yang makruf dari pedepu nyo ke jalan yang lurusnyo. Fattabi'u ikut agak. Giyu ikut wala tattabi'u subula baik tak ikut jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabil. Maka kita yang akan berpecah belah. Dalam sebuah hadis Rasulullah negarih sikrek gari. Negarih mungkin nyo ke jalan Allah. Kemudian netarik garis pada bawah garis itu, nyo garis yang selain garis Allah nyo nasyetan berjalan. Ya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah dalam khutbah biasa selalu khutbah Rasulullah dimulai dengan kata-katanya. Khairul hadisi kitabullah. Segat-gat pembicaraan adalah Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammad. Petunjuk yang paling gat, petunjuk Muhammad. Wa syarrul umur muhdatsatiha. Perkara yang paling buruk, yang tak pegat-pegat lagi tanya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap yang baru yang tak pegatnya, nanjih bid'ah. Bid'ahnya nanti baru nak. Wa kullu bid'atin dhalalah dan mandum bid'ah sesat dhalalah. Nah dalam hadis itu disebutkan wa kullu dhalalatin finnar dan setiap kesesatannya dalam neraka. Yang enak nilai. Jadi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya menganjurkan kepada kitanya hanggebi tamah sesuatu yang hana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nyan yang fu. Kemudian yang kedua, perbuatan yang getenyo lakukan si uroro baiknya ibadah ataupun muamalah untuk tadepu nyan butoi hana butoi takalan hukum Allah di sini. Nah, artinya hanjit cit unyo hana hadis no, berarti nyo hanjit no. Unyo hai tanyo hana ada depu kadang nang kitab na onan cerita na sapo perbuatan dalam kehidupan ngeteng na ibadah na muamalah pu yang harus ngeteng lakukan yang harus ngeteng lakukan adalah ta cek dile hukum Allah di sinan pu segala ta lakukan tapi kebiasaan urang ha dilakukan dile kamu kuman ba ujung ya kamu minta tengku nyo ejet tengku telefon hana ngeteng ah lagi urung demo no. Demo jile, meninggal le urung menteri bero, anak tayang le nyojut demo, puan jut demo. Kamu cupit ente, ah kata yang buat dengku, kiban dengku ejut ta demo. Nyan jawaban kau pasti payah kenjut, sebab kata tren, cita tayang segolongnya. Ah biasa urung menan, yo pubut ile but, tayang hukum mulike. Seharusnya kan menan, sidra muslimian, karena tayang tahu dek dengan peraturan Allah, segolong tak lakukan, tak tayang ile ba ulama. Nyo tengku pu hukum jut puhan. Menyajut ada mati tapi ada masalah. Nah, menyajut berarti dari phone juga dah mulai. Nyamana. Jadi, nah perbuatan dalam syariatnya ketika ingin kita lakukan, yang tergantung hukum. Dan hukum dalam syariat lima buah tegai. Hana leit, harim, makruh, mubah, harim, makruh, mubah, sunat, wajib. Hukum cik lima. Hana mungkin enam. Cik lima. Harim, makruh, mubah, sunnah, dan wajib. Man-mandung perbuatan kita yang siuroro, hai tebit dari lima bahu hukumnya. Nah, jadi menyatakan cok kesimpulan, tah perbuatan yang jid tak lakukan dan tah perbuatan yang hanjid tak lakukan. Yang jid tak lakukan adalah yang na dalil dari syariat, yang gejok dalil oleh syariat. Artinya geizinkan. Dan yang bertentangan, hanjit telah lakukan. Nyanyang pun. Contoh aja, Bu.
hukum datu semayang ngan iya. Iya. Iya urang. Tau nga iya lumo. Gaya urang India. Nyo tungku. Nyo lumo nyo. Lumo itranikli keroy. Sang nyo lumo keramat. Jit datu semayang ngan iya lumo. Hanjit. Buik lumo keramat. Jadi ketika na perbuatan lagi ya. Takalan dalam syariat. Jelas. Najis hanjit dah. Hanjut datu semayang di sana. Nyan yang kepegah menyetajak kata kata pegah jut. Tun semayang nong iya lumo. Nyan yang ken dengan bidah. Ada sesuatu yang hana alam syariah tak puna di kita. Dan nyan bertentangan dengan syariah. Maka perbuatannya hanjut. Nyan dola, dolalah. Nyan ke yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Wa kullu bid'atin dolalah. Ada yang tak puput. Yang bertentangan dengan syariat. Nyan ke yang dolalah. Atau tak semayang hana taniat itu ya. Nah, yang tengok tu pun niatnya rukun, tapi tengok hanggalak-galak adroh. Hei kepun niat, tengok cik kathabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kepun tak niat lho. Jadi adroh ni yang jakbuk dengan lho, baik niat lih no. Nyurun-run katruh bak tempat, hanapayah niat lih. Nah, nyan dolalah. Arti takalan, nah bertentangan dengan syariat, bertentangan, berarti salah. Yang kebenaran dengan bid'ah, dolalah, hanjit lakukan. Batil semayang. Yang kewanti-wanti leh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabah-sabah perbuatannya, untuk tak ada pun hukum, jid pun hanjitnya, takalan dari dalil jihid leh. Nah, mana? Nah. Atau, handa doh lawinya. Tiba-tiba ente karena urung pakat itu yang semayang subuh baik pakai baju ni, tilhun je mana. Hai kenje mana? Tiba-tiba mana? Pegahnya dari panero na. Olonyo lalumpo lu nunggala. Kalau le lumpo kan ejek ke dalil dalam syariat. Anjek ke dalil. Dalam syariat Islam yang dalil kamturi je. Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Kuna na dalil-dalil padimbo istihsan, maslahah mursalah, na dalil-dalil yang kali dibahas le ulama. Lumpo tanyo kan dalil. Apalagi lumponya bertentangan dengan Al-Qur'an. Justru dalam Al-Qur'an di YouTube aurat gitu yang semaya. Tetapi tanyo tanda bugat ibadah baru. Semayang tu bo be tutup aurat. Nyan mungkar. Nyan bertentangan dengan syariat hanji pakai ya. Atau tiba-tiba tanya semayang kah wajib li no. Karena tanya ibadah kah kahatan. Semayang kah wajib li. Semayang kah wajib li. Ngori nang kok jeda cuke-cuke. Jeda alhamdulillah. Tanya pekan. Karena tanya kah tinggi tat. Derajat. Nah cita yang ngelih dalam hukum syariah. Cipriksa Al-Quran ini. Nah bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan nyan bidah. Nyan kah yang guanti-wanti oleh Rasulullah. Yang tak pegah menon, na tabiat dalam manusia yang keinginan untuk jadi Tuhan. Nah, walaupun yang mungkinkan dari manusia, tapi diperdaya oleh syaitan. Nyokah yang tujuan daripada hadisnya. Rasulullah hanya bukan hanya gesyariatkan Islam, akan tetapi gejaga daripada urung-urung yang berlebihan dalam gepegahaba. Nyok fungsi hadis. Makaji tak pegah dari awalnya puluh buah hadisnya mandumnya timbangan syariatnya hadis yang penting-penting bahkan Imam Nawawi tak pegah nyoh hadisnya mandum wajib hafai hadisnya man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radun karena hadisnya sasabe je terpakai tiba-tiba na urang pakat puasa Eropa khusus urangnya urang tasyrik haram gejaganya urang tasyrik tak puasa dia gampang tajuk dalil nyoh hana gepubut, hana dalam syariat. Dan setiap yang hana dalam syariat, berarti batil. Bid'ahnya, hanya pakai. Amin. Jadi, untuk ditentukan sebuah perbuatan, jid dan lakukan, hanjid dan lakukan, kalan syariat. Quran di samping rumah. Quran di rumah, leboh sepo. Tungku di samping rumah. Tapi merempak, tak patih. Urung begah, hana wajib semayang. Tama urinang, gop, hana kuku, segala macam. Nah, yang pertentangan dengan syariat. Jadi hadirin dirahmati oleh Allah. Ketika kita nyata terima sabo-sabo hal yang menurut tanya nyansang nyo aneh becuno.
talaki dalil baguan. Nanyo dalam Al-Quran, nanyo dalam hadis, atau paling kurang nahan lang kitab-kitab ulama. Naga begah dalam minhat nahana. Kitab cukup jaya ulama. Ternyata hana mutaboh bi. Ya, yang patut dicurigai. Pekan tua ulama ketulis dalam kitab tu. Ucara nak tanya orang yang. Jadi untuk tadepu yang perbuatan yang sesuai, hana sesuai, tak tanya ngelai ba Al-Quran. Nahan dalam Al-Quran. Oh, mesti you know. Nah, dalil tengku. Apa dalil? Nyo nak bubut le Iskandar Muda awal. Iskandar Muda yang betulnya. Si roh raja, malim, tapi nyo nabi kuan. Kan nabi. Bahkan katanya dalam mazhab Syafi'i, behan Iskandar Muda, sahabat Rasulullah, hanya tak pakai habar kuan. Karena sahabat hana maksum. Nah, kemungkinan salah habar pakai habar. Tanyo yang je tak pakai dalil tok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakan karena kagak jamin oleh Allah han salah, maksum nanti. Ah. Jadi hanje tak karang-karang hukum selain dalil meyakinkan dari Al-Quran, dari sunnah atau dari ijma, dari qiyas. Nyo pakan je nyo urunci kamu menang begawai. Nya lebih lah hanje. Ah. Yang penting. Nah, Rasulullah berkata, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Sesuatu yang hana dari syariah yang berarti tertolak. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, menanciklah muamalat dalam jual beli, dalam pernikahan, dalam simpan pinjam segala macam. Tengok tadi pun ribanya haram. Tapi terus hurung pegah hana haram. Nyok khusus kita nyok hana haram. Silakan pajuh jo. Sibui haram hana hana haram pajuh jo. Yang penting niatnya kaming. Dan pajuh niatnya kaming. Tak tanya yang becut dari pan. Nam una zaman Nabi na tabak sabo huro gejak dengan sahabat menempok bui na sabo gusi. Mau teh segelung paju nyo tanik sama-sama nyo kaming. Oh menyana, silakan. Mari kita nyo paju sama-sama lagi. Tapi mehana hanya kecok. Nyan yang memasukkan li Rasulullah berhati-hati tat kita nyo dalam terima terima agama. Maka ji dalam kita nyo menuntut ilmian Rasulullah para ulama nepegah bahwa saja guyu pilih gure. Pakan karena gure nyan tanyokan tamurna mungkat di sana. Tamurno agama jadi mia gure kita yang hana butoi tapi le maka mencawalah kita yang ya mana atau lagi akad nikah misal akad nikah jelas dalam hukum Islamnya na yang jeta nikahi na yang hanjeta ternikahi ngaurun si kita yang fulan fulan tetapi terus sabo hajaran baru begaji kan hana masalah ngan mak jo hana pe ngan adik hana pe. Pakai pun dalil hana hana dalilnya nyong ke lon begah. Hanjuk pakai dalil tanya tetap Al Quran, hadis, ijma atau yang kagak sepakati oleh ulama. Maka dari sini hadirin dirahmati oleh Allah, maka dehlah dumna pentingnya hadis. Khusus di huronya orang dengan hal-hal sepele terpengut orang. Lagi contoh masalah jelas Allah gebegah roh kiamatnya hana tertujan. Tapi ate ibedah sida orang pegah ga yang tujuan roh kiamat rame urang nonton dan gepat de. Ah nyen lucu. Ya kan? Ah makaji dengan rahmat Allah nyo hal-hal lagi nyo penting. Jadi bukan hanya berbicara tentang perbuatan si roh kan tetapi juga berhubungan dengan akidah. Bayangkan tiba-tiba kita nyo bak tamugure mugure roh sampai bahasa bahwa tegi baju ilmu ni. Najisnya. Nan je tak pakai perkataannya, han je tak pakai. Haram. Katanya ngile, oh lun pahami Al-Quran lebih mbak ge pahami le Nabi yang kakak nunjuk. Nah, menyana cerita habal lun pahami Al-Quran lebih hebat daripada Nabi, kakak berarti drone Rasul ke Nabi. Nah, yang kalam ka kalibe. Khatir hadirin dirahmati oleh Allah. Jamak cik tertemukan dalam masyarakat mengamalkan doa tapi
Hana gede puer. Nah pengalaman pribadi, Eka budah sidro anak muda, getanya nyo tengku, nyo doa gujo ibu re. Kiban tak baca. Lupa gahilon, man sidro an kalih namaikan, kalih mahan tuan baca. Ha, nanti puerti, anda puerti. Hai bagaimana cara namai sabah-sabah perbuatan, mengerti hanan depe. Takutnya, gepegah yang zikir, kadang sikan zikir. Si nanjen kata, yu baca apa kata, si roh tertuh ke. Ya bagah narazki, makan dari Allah kata. Hai berapa lele, lele jen kata. Begah nyom yu nafai nyom terbega si roh, ne'ik kata ugle, rimung ipluong. Hai ibah hai ipluong, jen ni kalan. Kau ikalan urin. Jadi Ibn Ruslan dalam matan subatnya, fakullu amalin bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap perbuatan tapuga tanpa ilmu, perbuatannya hana diterima. Jadi kalau yang serius dan semayang, maka kajit dan mulai merenuh fikih semayang. Yang tanah rumah tangga, anak muda, anak kawin, jauh le bapak dengku, merno le, konukon kawin le, bertaturi, dah yang harum kita yang dah yang hana harum, yang wajib. Jadi perlihatan ilmu dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya betul. Karena setan ya, cik galak main kita yang bahal hal ubutnya, bahal hal ubutnya di main kita yang, di perabun kita yang bapak ubutnya. Dan itu yang hana hana lisik gitu yang kita cek aku hukuman itu yang bak gara hal-hal benar. Jadi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pajan sabah perbuatannya batu ketika hana dalil dari syariat. Nyan cok kesimpulan batu. Tetapi meno. Kiban perbuatan ge. Tapi sang nabi hana gepegot jam. Nah harus tak bedakan. Nah Nabi memang hana ge syariatkan secara jelas nyu nanjihnyo. Contoh yang jelas juga bagak. Hori mulut. Hori mulut. Wate masa Nabi. Nah bagak hori mulut hana. Hana nah hori mulut. Tetapi tak dapati para ulama setelahnya, ulama-ulama raya dari masa ke masa mulut geperingati. Maulid diperingati. Hanya saja bentuknya berbeda-beda. Di antara sabuh nanggro dengan nanggro lain beda. Na urang dengan sedekah. Na ladum dengan baca-baca kitab. Na ladum dengan ba makanan kan yatim. Khauri. Intiji perbuatan yang ge. Yang gemaksud oleh Rasulullah yang hana dalil artinya hana dalil sama sekali. Hana dalil sama sekali. Akan tetapi terkadang Rasulullahnya disebutkan dalil secara umum. Akan tetapi tanya dalam hadis dalil umumnya jid tak pahami le di sini. Contoh zikir jid han zikir. Bahkan dalam Al-Quran diuper banyak zikir dan hana ketentukan zikir pajak. Dumjan jid zikir. Maka pertanyaan je le semayang jid zikir pokok jid. Allah yang muzikir katanya dah hana kepegah wate. Sesuatu yang hana kepegah wate berarti dum janji. Yang baik tengah lawisi. Karenanya bertentangan dengan hadis yang lain. Nah, maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah perbuatan-perbuatan tidak harus plek lagi masa Rasulullah. Hana harus sembahyang traweh. Rasulullah hana lakukan. Sembahyang traweh hana. Gekumpul ke semayang, lagi tengok semayang di semujid, deng imum sidro, semayang, boh 8, boh 20 rakan, intiji, hana kepegat oleh Rasulullah. Han 8, han 20. Nah Rasulullah ke semayang 8, tapi sidro ke semayang. Hana ke semayang berjamaah, hana kepekat urung. Tapi Umar, kepedang urung, kepekat urung nyok, kita nyok, tam sapat bang masjid, dan semayang 3. Padum 20 sahabat. Kemudian, wate Rasulullah meninggal, Qur'annya goh mudulih lom. Goh mudulih lom. Sehingga ketika perang Yamamah,
Dari Siribe pasukan Islam yang meninggal, 500 di antara aja adalah orang hafai Quran. Watenyan perang Yamamah, pemimpin Islam modern Abu Bakar As-Siddiq. Geja Umar, wahai Abu Bakar, nyo gitanya harus taslamatkan umat Islam. Gukan le Abu Bakar, taslamatkan pakun. Gepegah le Umar, hai 500 ribu orang yang melingganya mandum penghafal Al-Quran. Quran gue lo mentulih, utanya, hanam tulih. 500 nyantuk, 300 perang kabih Quran. Adri tanya, menyehana Quran, kuguna utanya udek, you know? Gekan le Abu Bakar, nyo yang berita kala. Gekan le Abu Bakar, wahai Umar. Pakiban cara tanyo tapegat perbuatan, ya hana gepegat le Rasulullah. Gala? Rasulullah, hana gekumpulkan Al-Quran. Tapi gepegat le, ah, nyekan le Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar nyekan. Pakiban cara tanyo tam kumpulkan Al-Quran, sedangkan Al-Qurannya, hana gekumpulkan le Rasulullah. Menyajid tak kumpulkan Al-Quran, kau kumpulkan oleh Rasulullah. Tapi hana kumpulkan. Bid'ah. Gekan oleh Umar. Oh, kan menan Umar. Wallahi fihi khair. Gepernah oleh Umar Abu Bakar. Wahai Abu Bakar. Sesuatu kanlah sesuatu yang hana kepegat oleh Nabi mandum-mandum haram. Karena menya yang hana kepegat oleh Nabi mandum haram. Rumah sakit haram. Tamang polisi haram. Insinyur harim mekat je karena Rasulullah nah de gemukat prabi lumo je ja ublang hanje nabi hana nah ja ublang hanje tak ate eh pesawat hanje berarti tengok mia tane ja waji ngelumo ta ja hanya nah bagna nyen menyatajo pemahaman dari bahwa si mandum yang hana gelaukan le Rasulullah hanje gebegah le Umar kan menan Abu Bakar. Wallahi fihi khair. Artinya wahai Abu Bakar, hana man mandum yang hana begat li nabinya haram. Tapi takalan kemaslahatan di dalamnya na puhana. Kemudian na getentang hai nabi, na pernah bek kumpulkan Al-Quran. Na gepegah, puhana gepegah. Kalan manfaat, na manfaat di sana na. Pegat rumah sakit. Bentuk badan keamanan negara, nanjih polisi. Sosok yang raya panjang, na panjang simete 70 tambah ngena. Jut, enam salah. Oh, hana galak kanan. Galak ma'emini laut. Jut kemarinir. Jut, jut, enam salah. Nah, selamanya, nan, masalah. Kebegah li Abu Umar bin Khattab. Wallahi fihi khair. Nyan dalam kemaslahatan, nyan dalam mengumpulkan Al-Qur'annya, nyan get. Setelah gemusyawarah dengan Umar, Abu Bakar kaya kebegah, get. Tak kumpulkan Al-Qur'an. Nah, jadi salah menyatanya kita cok sebuah kesimpulan man mandum yang hana pegat li nabi salah kan menan maksudji yang bid'ah yang hanya kita lakukan lagi kita cerita mana semayang hana hana niat tungi semayang dengan i najis tapajuh makanan yang najis semayang hana niat puasa Ramadan bulan Syawal nyan yang bid'ah nyan yang hanya. Akan tetapi na perbuatan-perbuatan Rasulullah sabi keperintahkan untuk kebaikan. Maka ji Umar geken, wallahi fi khair. Rasulullah dalam perang Khandaq geken le Salman Al-Farisi. Rasulullah kenyo paki bancara getanyo, tanyo diserang dari berbagai sisi. Le Yahudi, le urung kafe di Mekah, dari mandum. Geken le Salman Al-Farisi, wallahi Rasulullah, nyo caraji takuhdung. Rasulullah gedengar, gedengar. Sangkira menyebutai bahwa saya yang hana dilakukan oleh Rasulullah sesuatu yang hana dilakukan oleh Rasulullah yang salah, maka man-mandum katanya orangnya bid'ah hanya bahkan katanya orangnya bid'ah hajit. Karena tanya hana wate masa Rasulullah dan orangnya kah? Karena. Jadi pakiban cara tak pahami hadisnya. Artinya sebuah perbuatannya tak kelet. Nah bertentangan dengan syariat, menyebut bertentangan bid'ah hanya lakukan. Nah dalil secara umum, nah silakan. Maka menangkah yang dimaksudkan pemahaman hadisnya yang betul. Anak kahek tanya, nyodu lagi nyonyo. Ah, masalah sih. Nabi hana pakai mi awai. Pakai tanya oleh mugrib. Kadang Nabi awai silih sya ke semua buat. Pakai harus oleh mugrib. Pedang-pedang daya. Anjut sih, cuma masa Nabi hana daya. Nah, kemenan, kahek tanya masalah. Tanya pegah apa? Pemahamannya dari pun salah. Menyatakan pegah mandum yang hana dilakukan oleh nabi yang salah.
Maka teruslah bak sebuah kesimpulan, al bid'atu madzmumah wa bid'atun mahmumah. Mahmudah. Artinya sesuatu yang hana gelakukan li nabi dua buah kelompok. Sabah kelompok sama-sama bid'ah. Puati bid'ah. Lihat hana pegal hana ote masa nabi. Akan tetapi hana mandum-mandumnya menjadi kesesatan. Akan tetapi yang teh yang hanya tabubut yang bertentangan dengan syariat. Yang hana giyu dalam syariat nyan yang harus ditinggalkan. Akan tetapi nabi da'ah sabote bid'ah mahmudah. Nyo lagi tanyo. Nyo tanyo negara Islam. Ya, nah bid'ah tanyo, nah dosa tanyo. Tak pilih ikut pemilu. Tak pegawai DPR, MPR. Nabi hana ke pegawai je. Nah dosa, hana dosa. Yang giyo oleh Nabi, ciptakan keadilan dalam sabuh nangro. Oh, laginya menurut kita yang bisa tercipta keadilan, pasti jalankan. Nah, artinya hana kita yang berbetul-betul lagi kiban gegarih le Nabi SAW. Maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Syamah salah sidro gure daripada Imam Nawawi. Nesampaikan wa min ahsana mabtudi'a fi zamanina, di antara hal bid'ah. Nyo Abu Syamah udip sekitar abad ke-7. Nartuh sekian. Gak pegang lagi. Di antara bid'ah yang paling get, hati jid lakukan. Ma yuf'al kulla amin. Apa yang dilakukan oleh orang-orang setiap tahun. Fil yaumil muwafiq, pada hari yang bertepatan dengan liyaumi maulidi sallallahu alaihi wasallam. Yang bertepatan dengan hari lahirnya Rasulullah. Minas sadaqat. Jadi setiap tunyan gekalan ngayan masa goknya jamun urang asai nyo kauro 12 Rabiul Awal urang sedekah du wal ma'ruf ketagun bu gejuk ku urang gundang urang pemulia jame segala macam, bahkan wa izharu zina. Jadi urang asanya ketika uro mulutnya lagi uro raya pakai baju baru mendu senang tata hati kan senang lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah seharusnya. Menyesalah tak pahami hadis man ahdatha fi amrina hadha, makanya hanjir. Akan tetapi pakai wancara tak pahami hadisnya, lagi ada pegah menuh. Na gelarang li Rasulullah, na lagi ada tung semayang najis. Hana, tak buka Al-Quran, tak buka hadis-hadis. Hana pih musabuh yang pegah, oh hanjir. Khori mulut syirik, hana ada tumai hadisnya. Menya syirik, kakak hana dawa orang. Hana. Ternyata ulama-ulama rakyat sepanjang masa geperingati mulut. Artinya berjijit. Dan pagi bancara tak pahami man ahdatha fi amrina hadha. Arti yang betul-betul hana dalil dan bertentangan dengan syariat. Tetapi dalam maulid, empat yang bertentangan. Sedekah, diperintahkan oleh Rasulullah. Zikir, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kepada Rasul, lebih-lebih lah. Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dipat yang bermasalah, hana bermasalah. Jadi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nyoh hadis hana payah ya untuk dibaca. Akan tetapi hanya pemahaman ji betul. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu, maka ji taulang sik hadisnyo. Man ahdatha, barang siapa yang menambahkan melakukan sesuatu fi amrina dalam agamanyo ma laysa minhu, yang hana diperintahkan atau yang bertentangan, fahuwa raddud. Tak pahami berarti menyelama nyan hana bertentangan, makanya fahwa makbul, makanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian hadis yang kelimang daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Besar harapan semoga apa yang sampaikannya menjadi catatan untuk kita nyo tapahami hal-hal yang kita hadapi dalam siura-ura. Aku luka oleh hata wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.